Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Jayanti Channel. Yeay. Nah, di video kali ini sesuai judulnya aku akan mereview produk terbaru dari skincare lokal. Ini ada YOU Makeup. Nah, tapi sebelum lanjut ke reviewnya, boleh dong aku minta like-nya dulu, komen, dan yang terpenting jangan lupa untuk di-subscribe ya, supaya aku tambah semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Nyalain juga bell notifikasinya, supaya kalau aku update video terbaru, kalian jadi nomor satu. Nah, tanpa berbasa-basi, langsung aja kita mulai. Warna pastel gitu, baby pink ya. Nah, dia satu varian ini terdiri dari 4, ada tonernya, serum, day cream, dan night cream. Dan sekarang ini produknya juga lucu-lucu banget ya, gemes-gemes banget. Dan di sini untuk harganya mulai dari 40 ribuan ya, teman-teman. Jadi masih terjangkau banget di kalangan anak sekolahan. Atau emak-emak kayak aku juga masih terjangkau ya teman-teman. Refreshing toner ini ada kandungan snow mushroom, meningkatkan hidrasi kulit dan produksi kolagen, serta menenangkan kulit. Vitamin C sebagai antioksidan yang dapat mencerahkan dan meratakan warna kulit. Niacinamide meningkatkan imunitas kulit, serta mengurangi kulit kusam dan hiperpigmentasi. Nah, ini untuk isinya ada 100 ml ya. Dan aku senang banget ya teman-teman sama packagingnya. Ini tuh udah jelas banget ya, udah BPOM juga, halal juga, dan itu besarnya sekitar segituan lah ya teman-teman. Untuk wanginya juga wanginya enak. Sekarang aku mau aplikasikan dengan menggunakan tangan, tapi kalau kalian mau menggunakan dengan kapas juga boleh, karena aku irit anaknya, jadi aku pakai tangan aja, aku tap-tap dan aku ratakan. Aku senang banget karena aku ngerasa setelah memakai toner ini, kulit aku terasa lembab dan kenyal, nggak kering lagi. Yang kedua ini ada Nourishing Serum Firm and Smooth Skin yang diformulasikan dengan ekstra snow mushroom, vitamin C, dan niacinamide yang mampu mencerahkan noda hitam dan merawat tekstur kulit agar lebih lembab dan bercahaya. Wow, ini bagus banget sih. Dan botolnya juga terbuat dari kaca ya. Isinya sendiri 20 ml. Dan sekarang aku mau coba ke wajah aku ya. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu di sini untuk teksturnya dia nggak cair seperti air, jadi teksturnya itu kayak di tengah-tengah gitu ya, nggak begitu lengket. Dan ini sih menurut aku yang paling juara, tapi semuanya aku suka banget. Ini tuh seketika kulitnya menjadi lebih glowing banget, dan aku suka banget sama efek keglowingannya, tapi glowingnya tuh masih natural, nggak lebay. Yang ketiga, ini ada Brightening Day Cream, Reduce Dark Spot, Brighten Skin, UV Protection. Nah, The Radiance White Brightening Day Cream ini diformulasikan dengan ekstra snow mushroom dan UV Protection yang mampu mencerahkan dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang dapat menimbulkan flek hitam. Nah, pokoknya di sini bagus banget ya. Semua variannya itu aku suka banget. Dan untuk teksturnya sendiri creamy gitu, dan ada efek cerah seketika. Tapi walaupun dia ada efek cerah, dia meresap ke dalam kulit ya, jadi nggak menimbulkan kayak white cast gitu, nggak, aman. Tapi wajahnya itu bisa lebih cerah seketika gitu, dia langsung meresap ke dalam kulit, dan hasilnya juga masih sama, glowing dan lebih cerah sih, 3 kali lebih cerah yang aku rasain. Tadinya kulit aku kusam, setelah memakai ini langsung cerah.
Aku suka banget. Oh iya, ini untuk isinya 30 gram ya. Tuh kalian bisa lihat ya, kulit aku terasa glowing. Yang terakhir, ini ada Regenerating Night Cream Hydrating Skin Regeneration. Dan ini mampu melembabkan dan meregenerasi kulit di malam hari ya, untuk tampilan kulit yang lebih cerah dan kenyal di pagi harinya. Kalau untuk teksturnya sendiri, dia nggak ada efek cerah, cuma dia melembabkan, melembabkan banget yang aku rasakan. Dan enak banget ya, dia nggak begitu lengket seperti day creamnya, langsung meresap yang aku rasain dan lembab banget. Masih sama dengan keglowingannya juga ya. Jadi untuk varian You The Radiant Swipe ini dia ada 4, ada refreshing toner, terus juga ada nourishing serum, day cream, dan ini ada night creamnya. Wah, dari packagingnya aja udah bikin kita lucu banget dan gemes-gemes ya. Untuk tutupnya dia pink muda, baby pink dan warna putih gitu ya, lucu banget teman-teman. Dan dia juga ada 3 kandungan yang diandalkan di dalam produk ini, yaitu Snow Mushroom Extra, Vitamin C, dan Niacinamide. Yang kita tahu, Niacinamide itu bisa untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit ya. Yang aku suka juga dari formula ini, katanya dia bisa mencerahkan 3 kali lebih cerah dari biasanya. Wow, seperti yang kalian lihat juga, tadi aku udah pakai ini, tuh. Muka aku jadi glowing banget dan aku suka banget loh sama hasilnya. Dan refreshing toner ini dia exfoliate, hydrate, enhance the radiance. Jadi dia di sini katanya extra snow mushroom ya, vitamin C dan niacinamide yang mampu mengangkat sel kulit mati sekaligus menghidrasi untuk wajah yang lebih cerah dan segar. Benar banget ya, seperti yang tadi aku udah pakai, muka aku tuh kayak lebih segar, terus lebih kenyal dan lebih lembab. Karena sebelum aku pakai ini, muka aku yang kalian lihat kering ya, nggak ada lembab-lembabnya sama sekali. Tapi setelah aku pakai toner ini, muka aku, wajah aku jadi kelihatan lembab. Nah, tadi kan aku makainya nggak pakai kapas ya, karena menurut aku sayang ya kalau pakai kapas. Jadi aku tepuk-tepuk aja ke tangan, lalu aku tap-tap gitu ke wajah aku. Tapi buat kalian yang mau pakai kapas juga nggak apa-apa banget ya, karena aku irit dan nggak mau kebuang-buang produknya, jadi aku pakai tangan aja. Dan untuk produk yang kedua, ini YOU The Radiance White Nourishing Serum. Nah, ini tuh ada kandungan Firm Smooth Skin, Skin Rejuvenation, Nourish Skin ya. Jadi dia masih sama, pokoknya semua 4 varian ini dia ada Snow Mushroom Extra-nya, Vitamin C, dan Niacinamide. Nah, itu bagus banget emang untuk kulit ya. Nah, untuk ini isinya sendiri 20 ml ya. Kalau yang toner tadi, ini isinya 100 ml. Jadi menurut aku ini cukup lah ya, cukup. Dan di sini juga katanya yang mampu mencerahkan dan menyamarkan noda hitam dan merawat tekstur kulit agar lebih lembab dan bercahaya. Nah, jadi ini fungsinya serum ini, kalau misalnya kita ada noda-noda hitam nih, dia bisa mampu menyamarkan noda hitam tersebut. Aku udah memakai skincare ini selama 1 minggu, yang aku rasain muka aku di sininya tadi kayak ada bekas jerawat kan, hitam-hitam gitu. Tapi setelah aku memakai serum ini, yang aku rasain noda-noda hitam di wajah aku tuh jadi berkurang gitu. Malah sekarang udah hampir nggak ada lagi noda-noda hitamnya. Aku suka banget sama serumnya ini ya, karena emang bentuknya dari kaca, udah gitu harganya murah banget ya. Dan untuk teksturnya sendiri, teksturnya nggak cair ya teman-teman, teksturnya nggak cair, jadi ada kental-kentalnya gitu. Dan aku suka banget sih, terus juga wanginya juga ada sedikit wanginya, tapi nggak mengganggu, wanginya tuh seger banget ya, dan aku suka banget ya. Dan untuk pemakaiannya sendiri, dia 12 bulan ya teman-teman di sini. Jadi serumnya itu membantu untuk menyamarkan noda-noda hitam. Buat kalian nih yang mungkin bermasalah sama flek hitam, kalian bisa cobain serumnya ini ya. Dan kalau yang lebih bagusnya lagi, kalian beli sepaket, harganya aku beli cuma 200.000, mumpung lagi promo nih teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada day creamnya ya teman-teman. Yang kalian lihat tuh day creamnya, dia bentuknya kayak gini ya, tutupnya kayak gini tutupnya, dan dia tuh kayak gini ya teman-teman, jadi kayak gak makan tempat dan bisa ada efek mencerahkannya juga ya, dia ada efek mencerahkannya sedikit.
Tapi menurut aku walaupun dia ada efek mencerahkannya, dia langsung kayak menyerap gitu ke dalam kulit. Jadi gak akan tiba-tiba mencolok putih gitu, enggak. Lama-kelamaan dia langsung nyatu ke kulit kita ya. Dan teksturnya juga gak lengket kok teman-teman, jadi langsung meresap gitu, gak ngerasa kayak keki-keki gitu ya. Dan langsung nyatu aja gitu sama warna kulit asli kita. Dan ini juga katanya day cream diformulasikan dengan extra snow mushroom. Terus juga dia ada UV protection yang mampu mencerahkan dan melindungi kulit dari paparan sinar UV untuk tampilan yang lebih cerah dan berseri. Jadi kalau kalian pakai di siang hari, kulit kalian udah terproteksi ya teman-teman, udah terlindungi dari paparan sinar matahari. Di sini dia nggak ditulis SPF-nya berapa, tapi cukup lah ya untuk kita kalau keluar-keluar rumah, dia udah, kulit kita udah terlindungi dari sinar paparan sinar matahari. Dan di sini juga ya expired-nya di sini. Setelah itu di sini ada night cream-nya Regeneration Night Cream Hydrating Skin Regeneration Restore Resilience. Terus di sini katanya dia masih sama klaimnya, ada snow mushroom, vitamin C dan niacinamide yang melembabkan dan meregenerasi kulit di malam hari untuk tampilan kulit yang cerah dan kenyal di pagi hari. Cara pakainya juga tinggal kita oles-oleskan aja pada wajah, leher setelah penggunaan serum, pijat lembut dengan gerakan memutar. Gitu ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat tadi, sebelum dan sesudah aku pakai skincare ini, muka aku jadi lebih cerah, lebih glowing daripada sebelumnya tadi. Dan aku suka banget sama hasil skincare ini karena emang benar-benar kenyal banget dan ngerasa lembab banget ya di kulit aku. Karena yang aku suka lagi dari kandungan Nourishing Radiant Sweat ini, dia ada efek mencerahkannya dan membuat kulit aku jadi lebih glowing. Oke teman-teman, jadi kayaknya segitu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka sama videonya, dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Dan share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye. We'll be right back.